Assalamualaikum semua. Apa khabar korang? Harap korang berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya, dan semoga segala urusan korang dipermudahkan, insyaAllah. Baik guys, pada hari ini seperti korang baca di dalam tajuk, hari ini saya nak pergi ke majlis pelancaran motosikal terbaru daripada TF Moto. Untuk moto kali ini adalah moto yang terpaling high end dari jenama TF Moto ni. Korang mesti nak tahu kan? Nanti sama-sama kita saksikan. Lagi 16 minit dan saya nak sampai. So nanti kita jumpa kat sana. Kita akan tengoklah motor apa nanti, alright? Di alright gang, kita dah sampai kat sini. The rider of the brand new Walk 250 TRG brought to you by CF Auto Malaysia. We got you today. Okay guys, kita dah tengok harga dia tadi RM88,888 lah. Itu selalunya biasanya RM888 ni memang price yang selalu M-Force akan perkenalkan lah. So kita ada dua warna, satu putih dan satu biru geng. Okay, dia datang dengan full LED di bahagian hadapan eh. So dengan windshield yang sangat besar, senang kalau korang nak riding untuk melawan rintangan angin. Yang paling best, dia punya meter kat sini. Ini yang sangat-sangat impress. Dan yang paling saya suka sekali adalah dia datangkan dengan dua set JBL speaker yang sangat-sangat merdu ni geng. Okay, kalau ada sampel yang ada play music, saya akan tunjukkan nanti ya. Okey, datangkan dengan TFT meter yang sangat besar ni. Alright, kat sini korang boleh pairing eh. Ini ada CarPlay dan sebagainya. So kat sini juga ada display dia, kalau korang tengok. Korang tukar-tukar, connect, vehicle dia korang boleh tekan sama ada korang nak macam mana ni. Comfort, okey. Okey, ni bahagian meter dia kalau korang tengok. Untuk dia punya drive mode dia ada 3, iaitu sport, street dan juga rain lah. Okey, bahagian comfort ni pula korang tengok, dia ada grip heater dan juga ada front seat heating. Sama juga dengan MT800, dia ada grip heater dan juga seat heater lah. Untuk kat sini, yang paling bestnya pula dia datangkan dengan rear seat heater juga. So setiap seat ada heater eh. Seat depan dan juga seat belakang ada heater dia. Okey, untuk motor ni dia datangkan dengan side box kiri dan juga kanan. Untuk bahagian belakang, tayar menggunakan tayar Maxxis Radial. So dia menggunakan enjin yang sama dengan KTM, iaitu V-twin lah, dengan 1250, menghasilkan power sebanyak 140 horsepower dengan 120 Nm of torque. Memang cun gila geng. So sesuai lah kalau macam motor-motor macam ni, sesuai untuk travel satu. Yang kedua, sesuai untuk penguasa lah, macam contohnya JPJ, polis, KBDN, KK, macam-macam lah. Alright, memang cun gila. Dah record. Okey, jom kita test. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya apa, side stand dia keras sikit dah geng. Ok,
Okay, untuk mood saya pakai mood sport lah. Tengok, dia ada grid meter, seat meter, ni dia punya drive mode, ada sport, street dan juga rain. So saya pakai sport lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So ni dia punya windshield, boleh naik boleh turun. Ni kalau nak naik ni turun lah. Alright, berat dia tak terlalu berat ya, bila kita dah bawa ya. Dia nampak macam besar tapi tak terlalu berat. Bila kita flip over macam ni senang je. Hui, power dia mencanak, geng. Hai, jatuh pula. Aduh. Jalan, bang. Jom, jom, jom. Ramai ada protection. Ramai tak protection ke? Aduh. Alright, jom. Kita buat pilihan eh. Ah. Oh, memang selesa lah motor ni, geng. Mantap. Kita masuk sini, kita corner sini. Ha. Ha, itulah tu. Okey, abang turun jap. Okey. Kita pusing lagi, geng. Cuba berdiri, geng. Berdiri senang tak? Ui, berdiri pun okey, geng. Woi, power dia sedap lah. Nice power dia, guys. Yang paling best entertainment lah. Kalau boleh dengar muzik kat sini kan, ada speaker JBL. Lepas tu sebenarnya korang boleh tengok map tau. Cuma saya tak pastilah cara dia macam mana, kena belajar lah kan. Ada macam-macam channel kat sini ni. Ni ada CarPlay dia. Ada ni kalau tengok, ni navigation kan, kabit. Kalau kita masuk, lepas tu ada music. Kalau music boleh lah, kalau kita bluetooth kan. Ada meter dia semua, boleh tukar, geng. Cuma kita tak pastilah cara dia macam mana kan, kena belajar lah. Memang padu teruk je motor ni. Harga RM88,888. Korang boleh dapat motor spek yang cun macam ni lah. Kalau long distance ni tak penat. The position dia okay, just nice. Body dia tak berat sangat, geng eh. Memancin eh, kalau korang flip over macam ni memang nice eh. Nampak? Kalau flip over macam ni memang nice, nampak lah. Dia masuk kan. Nampak? Dia tak berat sangat. Dia just nice lah. One more pusing kan? Try one more. Oh, just nice eh. Mancun lah. Power dia pun just nice. Okey lah, kita akhirilah kita punya test ride untuk kali ni. Kalau ada duit boleh beli lah, geng. Yang nice sama tu ni, geng. Jadi kita cerita eh. Okey, settle. Kita try tongkat dia, okey. Berat ke tak berat? Try tongkat eh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Try eh. Wah. Berat tu. Nice. Memancun lah. Okey lah, dia punya flip over just nice lah, guys. Memang just nice lah. Lepas tu bentuk dia besar kan. Dengan harga RM88,000 saya rasa just nice lah, guys. Korang boleh beli lah motor ni. Okay. So, tu saja.